Taipei Economic and Trade Office merupakan perwakilan pemerintah Republik China di Indonesia yang bertugas untuk menjaga kepentingan hubungan bilateral antara Taiwan dengan Indonesia. Pada tahun ini, TETO kembali membuka kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia dalam penyediaan jalur internship dan student exchange bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia. Kerjasama yang diberikan hanya sebanyak 2 kerjasama antar universitas dan BINUS menjadi salah satu dari kampus yang bekerjasama dengan TETO. TETO sebagai penyedia jalur internship dan student exchange untuk 3 jurusan di BINUS University, yaitu Sastra China, Hubungan Internasional, dan Business Law. Acara ini adalah acara penandatanganan kerjasama tentang Taiwan Study Project antara BINUS dan TETO Jakarta. Di Indonesia yang menerima proyek ini dalam tahun ini itu hanya 2, yaitu BINUS University dan Universitas 11 Maret di Solo. Dan ini adalah salah satu prestasi untuk BINUS University, khususnya 3 jurusan hubungan internasional, business law, dan sastra China. Program dalam proyek ini ada komponen untuk membuat satu modul pendidikan untuk 3 jurusan, tentang sistem hukum, kemudian hubungan internasional, dan juga sastra Mandarin. Diharapkan nanti salah satu outputnya adalah modul pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa di BINUS University yang akan belajar atau mengetahui lebih banyak tentang Taiwan. Sedangkan yang lain adalah visiting scholars. Jadi BINUS diberikan kesempatan setiap tahunnya untuk mengunjungi kampus-kampus terbaik di Taiwan dalam jangka waktu tertentu untuk studi banding, bahkan mengadakan juga penelitian bersama dengan para dosen dari universitas tersebut. Dengan diadakannya kerjasama ini, diharapkan mahasiswa-mahasiswi BINUS University dapat belajar untuk mengenal budaya yang ada di Taiwan. Tentunya saya pribadi mengharapkan bahwa hubungan ini semakin erat sehingga kalau memungkinkan bisa mendapatkan grant yang lebih besar lagi untuk pengembangan program-program studi yang lain, sehingga bisa student-student kita juga ada student exchange, ada faculty exchange antara BINUS University dan university-university di Taiwan.